Ikuti irama. Saya pengen semua tangannya di atas. Come on dong Arama, showcase stage. Ayo dong, belakang, belakang semuanya. Kita bernyanyi bersama dan bergoyang teman-teman. Here we go. Gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan, siap. Lakukan ke depan dan bentuklah putaran sepanjang malam. Terus buat pesta, pesta sepanjang malam. Terus dansa, ayo gerakan kakimu ke kiri ke kanan. Lakukan ke depan dan bentuklah putaran sepanjang malam. Terus pesta sepanjang malam. Terus dansa, ayo gerakan kakimu ke kiri ke kanan. Lakukan ke depan dan bentuklah putaran sepanjang malam. Terus pesta, pesta sepanjang malam. Terus dansa, dansa, ayo gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan. Lakukan suaranya Jakarta. Kurang keras mana suaranya Jakarta.
Anjir, mantap ya. Ah, cheese dulu. Anjir. Oke, teman-teman, selamat datang di Rock Aroma Showcase Stage Jakarta. Setelah sebelumnya ada Burger Kill dan juga Close Head malam ini, Rocket Talkers bisa tampil di sini tempatkan buat Rock Aroma Showcase Stage, teman-teman. Alright, Rocket Rock Friends, mana suaranya, teman-teman? Seperti biasa untuk merayakan tampilnya kembali Rocket Talkers di ibu kota Jakarta, yang dari Jawa Tengah selamat datang, yang dari Banten selamat datang, yang dari Jawa Barat selamat datang, yang dari Jakarta selamat datang. Malam ini waktunya kita untuk bereuni. Bersemi-semilah kisah persahabatan yang telah kita bikin. Memori apa yang telah tersimpan, tertuang dalam berbagai cerita. Hidupku dan hidupku begitu lama terpisahkan. Namun waktu menuntun kita untuk ke Jakarta lagi. Loncat ya! Cerita lama kita datang kembali. Selagi kita masih dapat bersua, hempaskan semua rasa yang ada. Hidupku dan hidupmu begitu lama terpisahkan. Kita berjanjikan selalu untuk ke Jakarta lagi. Come on! Terpisah kembali kau yang selalu di hati. Selamanya semua tangan di atas kau masih seperti yang dulu. Kita berjanjikan selalu. Lebih keras sekali, come on. Kulah yang bisa membuatku lepas setawa saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Yo! Kaulah yang bisa membuatku lepas setawa di saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia, itu sangat berarti. Kaulah yang bisa. To pretend, to show my good and sell us you.
menjadi pilihanku. Loncat semua. Wujudkan semua untuk menjadi kenyataan. Maukah kau menjadi pilihanku, menjadi yang terbaik dalam hidupku. Maukah kau menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi. Jadi yang pertama, terjadi selamanya. Hey, come on semua. Maukah kau untuk mencari pilihanku? Maukah kau untuk cari pilihanku? Menjadi yang terbaik dalam hidupku. Maukah kau untuk menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi? Maukah kau menjadi pilihanku, menjadi yang terbaik dalam hidupku? Maukah kau menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi? Ku membuka mata. Pilihanku bukan pilihan aplikasi, teman-teman. Bung Miswa. Halo teman-teman, maaf sudah menunggu lama, agak ngaret sedikit tapi gak apa-apa. Semuanya have fun malam ini, teman-teman. Tadi ada penampilan dari, tepuk tangan buat Good Enough, teman-teman. Tepuk tangan buat Good Enough. Untuk Bakteri Noise, yeah. Untuk Sovereign. Dan juga tadi udah ada penampilan dari Anarchute, Revenge the Fate, dan juga Summer Fucking Lane, teman-teman. Sekali lagi Rocket Rockers ucapin terima kasih untuk Rock Aroma dan terima kasih untuk Bali United Studio yang sudah memberikan tempat malam ini untuk kita bertemu dan bersenang-senang. Terima kasih. Anjing capek ya. Alright.
Agustus 2022 teman-teman. Rocket Rockers genap berumur 23 tahun teman-teman semuanya. Genap, gak genap ya, ganjil. Ganjil berumur 23 tahun. Makanya kelakuannya mulai agak ganjil-ganjil nih kayak gini nih. Alright. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan doanya di Instagram, di dalam sholatnya. Ada engkau dalam setiap doa. Apa? Ada engkau dalam setiap doaku. Suara kamu saya kadang-kadang di sana doang, di sini enggak tahu. Apa? Sekarang kedengar? Ya kayak liriknya April, ada engkau dalam setiap doaku. Oh, ada engkau dalam setiap doaku, anjing. Nah, April lagunya orang lain, bukan lagu Rocket Rockers, teman-teman. Sebelum kita lanjut, tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Rock Aroma. Terima kasih untuk Rock Aroma. Dan terima kasih untuk Bali United Studio. Lagu selanjutnya, lagu yang kita jarang bawain dan baru sekali dibawain, teman-teman. Dua kali dibawain. Masih agak lupa-lupa, tapi gak apa-apa. Kalau gak dibawain, gak akan berlatih. Teman-teman yang jarang pacaran juga, pas nikah, kalau yang latihan dulu cepet punya anak ya teman-teman ya biasanya. Oh gitu ya, oke. Jadi lagu ini kemarin rilis di tanggal 16 Agustus 2022 teman-teman. Buat kalian yang dalam percintaannya sering disalip sama orang teman-teman. Lagu ini buat kalian yang mau belajar ngebut. Nah, buat orang-orang yang suka gaspol. Yang satu ini single terbaru dari Rocket Rockers judulnya Prestasi Bukan Sensasi. Here you go. Siap jika bisa sebaiknya kamu pegang erat. Melajulah dengan cepat, yang utama pastikan selamat. Menyala mesin berasap bukanlah sensasi. Gaspol, menderu debu berburu mengejar prestasi. Gaspol. Pegang erat, melajulah dengan cepat.
sensasi bukan sensasi seperti ini kita Mirzani teman-teman. Gila. Tenang bro. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman lama saya yang udah lama gak ketemu. Terima kasih untuk Rock Aroma. Sebelah sini ada Gatot. Ada Gatot Pamungkas, dia desainer album kita yang ke-6. Cheers from Rocket Rockers yang ada lagu Rocket. Pilihanku. Yang desainnya teman yang satu ini sebelah kanan. Angkat tangannya coba. Wih. Gatot. Hoi. Gak ada suara cewek apa sih? Cowok semua. Zom disuruh ngomong, Zom. Hai, bro. Alright. Anjir, siapa yang teriak tadi? Alright. Sebentar, Samuel lagi ngecun. Oke, sebelumnya. Mas, setelah ini masih ada Seringai, teman-teman. Tepuk tangan buat Seringai. For your information, teman-teman. Kenapa saya selalu respect sama Aryan, teman-teman. Saya respect banget sama Aryan. Kalau ketemu Aryan tuh saya kayak pengen salim bawaannya teman-teman. Kenapa? Karena ayah saya namanya Aryan juga teman-teman. Jadi kalau Aryan datang kayak anjing bokap gue nih datang. Biasanya pengen cium tangan atau pengen minta duit ya? Kalau minta duit, lebih kebanyakannya minta duit sih sama Aryan. Oke, yang jomblo angkat tangannya jomblo. Jomblo cuma sedikit, yang jomblo angkat tangannya, woi. Yang jomblo, bukan salah kalian yang tidak mencari pasangan kalian, teman-teman. Tapi salah pasangan kalian yang tidak mencari kalian di sini. Tenang aja yang jomblo, jombloan jomblowati. Karena apa? Karena masih banyak hati yang menunggu. Lupakanlah aku.
tanpa mantan-mantan kita, teman-teman. Alright, jadi yang jomblo santai aja, bukan salah kalian. Mereka hanya aja yang pilih-pilih, anjing, benar nggak? Ada yang udah beli merchandise Rocket Rockers? Yang pakai merchandise original Rocket Rockers mana angkat tangannya? Oke, okay, satu. Ada lagi yang pakai merchandise Rocket Rockers asli? Ada yang pakai zipper, Rudi. Ini nih desainernya. Masih bagus, Tot, bajunya, Tot. Gokil. Respect juga untuk teman-teman yang udah mendukung produk-produk lokal. Ada yang pakai maternal, ada yang pakai goofy juga, ada yang pakai merchandise seringai udah pasti. Ada yang pakai, Mbak, keren banget kaosnya. Ada lagi desainer loh. Oke. Kang Ewo, anjir terkenal dia ya di sini. Oke, teman-teman, kita cooling down sejenak sekarang. Udah 5 lagu. Kita bakal bawain lagu yang satu ini. Lagu ini adalah lagu yang orang tahu lagunya, tapi kadang enggak tahu penyanyinya. Pas di play lagu ini teh, oh yang nyanyinya teh ini. Oh, ini teh lagunya Rocket Rockers. Tahu teman-teman lagu apa itu? Lagu yang paling banyak viewersnya di YouTube lagu apa? Ya lagu Keisha lah, teman-teman, salah. Lagunya apa? Kalau 5 Seconds of Summer punya judul lagu apa? Amnesia. Kalau Rocket Rockers punya judul lagu Ingin Hilang Ingatan. Tapi ada sedikit cerita lucu, teman-teman. Lagu ini kan lagu yang paling galau ditunggu-tunggu ya, pengen kayak nyanyi anjing aing, pokoknya gua yang paling galau malam ini, anjir gitu. Tapi suatu saat kita pernah bawain dengan versi yang seperti ini ya. Kira-kira teman-teman suka gak dengerin ya? Dengerin dulu. Sikat. Sikat tuh kamar mandi. Versinya kayak gini ya. Dan ada beberapa orang yang, ah anjing lagu apa ini ya? Tapi dengerin ya, coba. Di Rock Aroma Showcase Stage ya, coba. Hilanglah dari kehidupanku, nyala dari hati yang tak hancur. Kehadiran sosokmu yang menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Langsung ref ya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Tepuk tangan boleh lah. Lucu jadinya. Gimana kira-kira gimana? Kayak kalau yang tahu kayak apa? Indis. Di sini. Enggak, mukanya nyanyi galau tapi mukanya happy gaya. Kurang ya? Kurang enggak? Oke, kalau gitu kita kembalikan Ingin Langitan ini ke versi aslinya. Ke kodratnya, teman-teman. Saya pengen semua lampunya dimatikan biar lebih kerasa. Nah, semua backline itu apa namanya ini nih kalau boleh. Nah ini baru nih, awas copet. Shhh.
hilanglah dari kehidupanku, hanyalah dari hati yang tak hancur kehadiran sosokmu yang menyiksaku. Biarkan di sini ku menyendiri. Tepuk tangan boleh buat Rock Aroma Showcase Stage. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya. Biarkan di sini ku di Rock Aroma aja. Dan enggak pulang-pulang terlintas keinginan tuh dapat hilang ingatan agar semua terlupakan. Dan ku berlari sekencang kencangnya untuk melupakanmu yang tak berpaling. Saya yakin kalian udah hafal. Sama siapa? Sama cewek-cewek selebgramnya Scarlet Whitening. Sama siapa lagi? Saya yakin kalian hafal. Sama cowok-cowok yang sukanya pamer naik jet pribadi 99 di sini. Come on. Yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Lebih keras bisa kali. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Saya yakin teman-teman di sini sudah pada tahu kalau 23 tahun Rocket Rockers ngeband dan 15 tahun membawakan lagu ini, teman-teman, Rocket Rockers cuma pengen mencari orang paling berani di dunia ini. Kita udah pernah ke Kendari, Palu, Makassar, Jakarta, Banten, Paris, Milan, Filipina, Singapura, Malaysia, cuma buat mencari satu orang yang paling pemberani di muka bumi ini, teman-teman. Mudah-mudahan malam ini orangnya ada di Rock Aroma Showcase Stage. Mau tahu caranya? Caranya gimana biar kita tahu siapa orang paling berani di muka bumi ini? Saya pengen semua handphonenya dikeluarin, please. Sekalian diperiksa, ada nggak handphonenya? Keluarin handphonenya, please angkat ke atas handphonenya. Ayo dong teman-teman, ini pertama kalinya kita main lagi di Jakarta setelah sekian lama, angkat handphonenya. Saya pengen teman-teman menyalakan flashlightnya, please. Kalau kata Firsa Bersari, lautan kunang-kunang, teman-teman. Come on. Jangan kalah sama festival-festival yang ada. Tulus, Anida, Misa, dan lain sebagainya. Come on semuanya, come on, go! Okay, sambil kalian mengangkat handphone, sambil kalian bernyanyi sekeras-kerasnya, dan merekam pagelaran ini, anjing pagelaran. Lalu kalian bikin story, teman-teman. Ya, kita cari orang paling pemberani di muka bumi ini. Kalian bernyanyi sekeras-kerasnya, bikin story di lagu ini. Lalu kalian mention mantan kalian yang bikin kalian sakit hati. Berani gak? Saya cari orang paling berani di muka bumi ini. Setelah kalian mention, kalian post, kalian juga mention ke @askarockers atau ke @rocket_rockers. Supaya apa, teman-teman? Supaya seluruh dunia tahu kalau kita sudah bahagia tanpa mereka. Bener gak, teman-teman? Siap semuanya? Here we go. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di mana? Ku ingin hilang ingatan. Letih di sini, ku ingin
ingin hilang istrinya. Semua bisa tepuk tangan buat anak band, teman-teman. Aduh, ada yang perhatian, ya Allah. Kedengeran tadi, Kang Aska minum dulu katanya. Nanti habis ini, Kang Aska pegel katanya. Thanks dulu loh sekali lagi sebelum kita menyambut seringai teman-teman. Sebelum kita pamit sekali lagi Rocket Rockers ucapin terima kasih untuk Rock Aroma. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang malam ini ke Rock Aroma Showcase Stage. Terima kasih untuk Bali United Studio yang enak banget tempatnya. Hati-hati di jalan untuk yang pulangnya jadi tulus ke kosan. Nah. Asik. Didatangkan langsung dari Korea, teman-teman, tepuk tangan buat Samuel, hey! Celananya liatin, Andi. Celananya mantep ya, Samuel, ceh. Oke. Oke, kalau gitu, lagu ini mungkin bakalan jadi penutup. Bukan mungkin, ini pasti jadi penutup Rocket Rock Show di Rock Aroma Showcase Stage malam ini, teman-teman. Saya pengen semuanya nyanyi bareng, teman-teman. Tahu kan lagunya? Yang viralnya gini, yang viral di Reels ada sempat. Yang sama akun-akun indie siapa di post, akun apa ini. Udah gitu, udah ngepostnya gak tahu. Nulisnya salah anjing nama bandnya. Rocket Rockers gak pakai C anjing. Terus belakangnya gak pakai S lagi, Rocket Rocker. Tapi mudah-mudahan yang ada di sini gak salah ya kalau nulis. Rocket Rockers. Kenapa harus pakai es? Biar dingin teman-teman, biar adem ya. Oke, kalau begitu kita nyanyi bareng saja semuanya. Lagu ini lebih dulu dari Anji, lebih dulu dari Malik The Essential, lebih dulu dari Fatin dan lain sebagainya. Saya pengen dengar suaranya teman-teman. Dan dia tak ada lagi candanya. Tepuk tangan dulu buat Rock Aroma Showcase Day. Saya pengen ngulang, sebenarnya ada tiga, satu lagi dan tak ada. Anjing tapi udah poster lah ya. Singkat aja kali ya. Siap ya. Tapi syaratnya satu please. Ini mah, karena ini pertama kalinya di Rock Aroma Showcase Day. Begitu saya mulai.
seperti biasa, teman-teman histeris sampai belakang ya. Anggap aja ini yang ada di depan adalah Ariel Noah, oke? Okay? Ariel Noah yang belum pernah merasakan Luna Maya tapi pastinya. Okay. Siap ya, begitu mulai. Teng, langsung histeris semuanya. Syaratnya jangan pakai suara cowok, jangan ada yang wuh, jangan. Pakai suara falset. Ini yang pakai baju seringai juga falset aja. Falset aja, yang pakai baju seringai falset aja, oke? Okay? Anggap aja kalian lagi nonton Halloween, oke? Okay? Siap ya. Here we go. Kurang-kurang. Belakang mana belakang yuk? Sebenarnya ada jalan keluar saat kita berbeda pendapat. Jalan buntu ku temui. Sekini dia pun pergi menghilang saat aku akan mencoba. Sudah bisa dimengerti.